Baik, selamat ulang tahun untuk kita semuanya. Bisa tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Bapak Heron, ya. Kita hitung mundur ya. 3,
Ya, untuk lagi baru dan Bapak Nero kepada Bapak Kanso kepada mewakili untuk kader kita generasi yang luar biasa yang akan untuk mendorong kebijilan Tuhan Yesus.
memberkati Bapak Ketua Layak dengan dengan tulus, kerja keras, dengan semangat Tuhan memberkati. Dan kedua, kami kerja baptis atau perwarita dan gereja ada banyak orang di dunia. Jadi sekarang kesempatan saya mengatakan gereja di Papua itu mitra. Dasar itu kita bangun di Papua khusus Nabi Jaya. Itu yang kawan kalian beri. Ina betul kamu dari orang lain. Di Papua dan pemerintah itu teman kerja. Di sini tanah bagi setelah apa? Jadi saya sampaikan. Pemerintah tetap teman kerja atau mitra kerja. Di pemerintah tidak bisa intervensi gereja. Gereja tidak bisa intervensi pemerintah. Pemerintah itu punya hukum aturan sendiri. Gereja punya hukum aturan sendiri. Nah, kita tidak boleh baku intervensi. Gereja pemerintah terpisah. Kita tidak bisa tegur-tegur pemerintah. Pemerintah tidak tegur-tegur gereja. Amin? Amin? Paham baik itu. Paham baik. Kita tetap mitra. Kita gereja juga tidak bisa tinggalkan. Kita mendukung program-program pemerintah. Dan sebaliknya, pemerintah mendukung, malah memberikan bantuan-bantuan yang luar biasa. Kemudian dia bilang, ini gereja ini pemerintah ini baru negara, tidak berbadiah, ya, minta-minta tunggu di negara, ya, ini aturan baik itu. Ini kan pengaturan kita. Kalau ini gereja pengaturan itu pemerintah, kita tidak berbadiah. Jadi kita bikin bulan apa? Ini aturan baik, kita bikin bulan apa? Ini aja berbeda. Tapi kita tetap berbeda. Dalam waktu yang mana, yang mana, yang mana, kita berbangun. Ini jangan berbangun ini. Jangan untuk berbangun Papua, kita mulai Jaya, dengan iman, dengan Injil dan kita. Hari ini, kita lihat lagi. Kontra dari saya. Saya mengajak pemerintah dan Tuhan, mari kita memiliki iman. Iman yang kok, iman yang kok. Kami membuka gereja baru, semua anak-anak baptis, para orang dan Tuhan, mari kita memiliki iman. Kalau kita memiliki iman yang kuat, pasti kita membangun dan saya baptis iman, tangan, Injil dari sini keluar. Maka dan saya dibangun dengan dasar Injil Kristus. Maka dari saya kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ketua PGPP, Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua bersama Ibu. Selamat datang siang. Ya, bekerja di Kabupaten Nia. Pejabat hari ini Bapak Heli saja ditanya sementara semua. Hati lalu benar berjaya ini untuk memimpin. Kita juga perlu. Hari ini pemerintah mengeluarkan report resmi tanggal 28 dari 29. Lalu kau kejauh. Jadi kalau hari ini kita tidak ada waktu untuk sampai dengan tanggal 28 nanti kalau lebar semua satu tahun satu kali selalu. Dan ibu-ibu yang tadi berpujian, bapak-bapak yang tadi berpujian, lebih khusus Bapak Nero, terima kasih untuk Bapak Kesehatan, Bapak Degen. Mereka kabupaten lagi jaya mengucapkan selamat dari ulang tahun yang ke 68 Injil Jatuh di atas tanah negeri ini dengan berlipu-lipu tanah yang kedua lagi yang tidak berpikir hari ini adalah
berjalan ke bawah ke hingga sehingga dia jatuh di sini, dari sini dia berkembang ke bawah. Menjadi di alam ini. Maka itu, izinkan saya satu lain mengatakan ini Bapak Bika. Kekedepan saya juga kemarin tahun-tahun yang lalu dengan hari ini kami sama, kalau boleh kami tampil beda sehingga situasi seperti ini, bukan seperti ini, kalau boleh kami bahas, lebih baik dari kita. Jadi Bapak maafkan kami, Bapak datang sini, kami tahu untuk menjangkau alat video, tetapi situasi, kondisi kami seperti ini, dan kami harus kami kasih lembaga di atas itu lembu itu. Tapi ketika sudah kembali sedikit dari Bapak lihat, dan kondisi kami hari ini seperti itu, kemudian kami hampir rata-rata pegawai di musikul, rata-rata adalah orang bagus. Seluruhnya kepala dinas itu orang bagus. Seluruhnya. Tapi satu pun tidak ada, saya juga heran. Karena meminang ibadah kemarin tanggal 27 hari ini. Satu pun tidak ada hari ini. Hari ini yang ada, Pak Elis Kogoya, Bapak Kandiro, Bapak Leteri Mugimbal. Kejap kenapa dia tidak punya sebut waktu dan anwar amri. Noi, hari ini mau apa lagi pun baru mana nak? Ya, dan well, mau apa lagi pun baru mana nak? Nampak dah aku dulu kubaca romdeh tiar tiar bino. Dukungannya sehingga kami di dalam gereja tetap
kembali bersatu ke kerinduan kami. Walaupun itu waktunya butuh proses waktu yang sangat berkepanjangan, kemudian ini berlarut-larut seperti ini, maka Bapak Ketua Wilayah, Bapak Ketua DPP, mohon dengan hormat kami sampaikan bahwa ini menjadi beban buat anak cucu kita. Itu sangat besar. Kami tahun depan akan pastikan Tugu Salib di Tiong Di kami akan rencanakan cukup kalau jadi. Kemudian Tugu Salib yang terjadi akan kami rencanakan di Moga juga. Sehingga ke depan generasi setiap yang terpukul mundur dari catatan buat kami untuk di membangun tiga yang tadi yang lima tetap membangun dengan tadi mau besar. Dan anak-anak generasi mundur ke depan mereka punya pikiran untuk bagaimana selamatkan dapat izin negara di Tanjung. Yang ketiga, kami menyampaikan Bapak Ketua dengan seluruh jajarannya, kami menyampaikan terima kasih banyak atas pelayanan yang telah Bapak lakukan satu tahun kebelakang. Sangat Bapak luar biasa, terima kasih banyak kami memberikan apresiasi buat Bapak dan pengurus dan semua tentu wilayah dalam melakukan pelayanan sepanjang yang bisa Bapak-Bapak lakukan. Karena itu di sela-sela ini kami sebagai kader Dana Baptis meminta mohon maaf kepada seluruh pengurus yang kami tidak bisa mendukung full mau dibawa ke mana gereja di sana. Karena itu dengan segala sukacita dalam rangka memperingati hari ulang tahun persekutuan gereja Baptis Papua yang ke 68 ini, kami menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan tidak bisa mendukung full gereja pelayanan hari ini ke depan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena kami ini kita akan meninggal perbuatan ini kemudian di luar. Lalu kami dulu kami tunjukkan seluruh jemaat anak-anak itu di atas semua. Tapi saya berharap kelebihan Bapak dan Mama anak-anak kita juga di atas ini. Terima kasih banyak. Shalom, Tuhan memberkati.